ada candaan nggak sih bang, misalnya kalau Umi Fik jadi pendamping abang nih bareng orang tua gitu, orang tua kira-kira gimana tanggapannya? Hah? Ya kalau orang tua mah terserah gua aja. Kalau abang ini orang tua dukung ya? Ya, tapi ya kalau yang sama Umi Fik mah saya cuma temenan, sahabat. Nah. Kalau kemarin saya ngirim bunga itu cuma saya yang salah, saya yang iseng. Iseng apa? Iseng yang iseng aja? Iseng-iseng mudah-mudahan benar. Tapi dengan siapa saya menikah itu juga kan belum tahu. Kok minta maaf sih maksudnya? Iya. Kok minta maaf sih? Minta maaf, iya soalnya gak enak nanti takutnya apa ya, salah gitu kan. Karena isengan saya jadi ngerepotin orang lain. Hah? Maksudnya apa? Sekarang mulai ada lagi di dunia apa, belajar agama nih kayaknya lagi aktif. Lagi ya. Aktif? Belajar agama? Iya soalnya agama gue nol. Ya setiap orang kan pengen kehidupannya menjadi lebih baik ya. Apa sih ya bikin kita menjadi lebih baik, kehidupannya lebih baik ya. Salah satunya mendekatkan diri sama agama gitu kan. Karena itu fondasi dalam kehidupan jadi. Dan gue juga mungkin ya udah gak muda lagi jadi harus lebih wise lagi. Banyak nanya gak sih kalau gue tentang agama sendiri? Sharing gak lah. Saya kalau sama beliau lebih banyak ngobrol yang bercanda-bercanda, menghibur satu sama lain gitu, karena kita temenan udah lama, jadi nggak ada obrolan yang serius-serius.